Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan kurnia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi ini. Sebelum kita memulakan sesi webinar ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya selaku moderator pada hari ini. Nama saya Siti Rahayu binti Arifin, bertugas di SMK Datuk Panglima Perang Kiri Tapah Rut. Terima kasih saya ucapkan kepada semua guru-guru serta tuan-puan di luar sana yang telah sudi untuk bersama-sama dengan kami dalam sesi webinar pada kali ini. Untuk pengetahuan semua, sesi webinar kali ini merupakan siri keempat bagi program di bawah anjuran Persatuan Guru STEM Malaysia Cawangan Negeri Perak bagi tahun 2021 yang bertajuk Pengaturcaraan Arduino Menggunakan mBlock. Okay, untuk pengetahuan semua, link kehadiran akan diberikan pada akhir sesi webinar kita. Mohon semua yang terlibat untuk mengisi link tersebut untuk mendapatkan CJ kehadiran. Baiklah, tanpa membuang masa, seterusnya saya mengalu-alukan kehadiran penceramah yang tak asing lagi bagi kita, iaitu Cikgu Muhammad Ma'ruf bin Muhammad Zakaria. Okay. Hai Cikgu Ma'ruf. Hai, Assalamualaikum. Okay. Sebelum kita mula, izinkan saya untuk memperkenalkan Cikgu Ma'ruf. Okay. Nama beliau ialah Muhammad Ma'ruf bin Muhammad Zakaria, bertugas di SMK Aminuddin Baki, Cemoh. Telah berkhidmat selama 14 tahun, merupakan seorang guru RBT. Beliau juga merupakan peserta Duta Guru Yayasan Petronas Kohat 1. Dan yang penting merupakan seorang penulis buku Arduino. Okay, beliau juga pernah terlibat dengan beberapa inovasi untuk PDPC sejak dari tahun 2017 yang telah dikomersialkan, pernah menyertai pertandingan inovasi dan pernah mendapatkan anugerah emas. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih kerana sudi untuk berkongsi ilmu dengan kami pada pagi ini. Okay, Cikgu Ma'ruf dah sedia ke belum? Okey, boleh saya bersedia. Okay. Baiklah, semua sebelum kita meneruskan sesi webinar kita pada pagi ini, suka untuk saya ingatkan di sini untuk semua para penonton, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau cadangan, bolehlah diajukan di bahagian ruangan komen sepanjang sesi webinar ini akan ini berlangsung. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Ma'ruf untuk meneruskan sesi webinar pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, terima kasih Cikgu Siti Rohayu sebagai moderator pada pagi ini. Kepada penonton-penonton yang menonton video di YouTube ataupun di mana-mana platform tentang tajuk hari ini. So, saya kenalkan diri saya balik. Saya adalah Cikgu Ma'ruf daripada Cemoh Ipoh. Okey, Cemoh Perak ya. Baik, hari ini perbincangan kita ataupun perkongsian yang saya nak lakukan adalah menggunakan apa? Perkongsian tentang Arduino dan penggunaan mBlock sebagai satu medium untuk buat pengaturcaraan terhadap Arduino lah. Baik, mungkin ramai yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu dan mungkin ada yang baru nak tahu apa benda Arduino ni. Okey, so Arduino ni merupakan satu kita panggil perkakasan hardware lah, hardware di mana dia seumpama komputer, okay, seumpama komputer kecil yang kita boleh gunakan dia untuk melakukan tugas-tugas yang tertentu lah. Okay, jadi saya akan sharekan gambar video tentang Arduino ni sekejap. Okay, ini adalah Arduino yang saya tunjukkan ni. Ini adalah satu hardware Arduino Uno. Okey. Yang ini merupakan hardware yang kita akan gunakan pada hari inilah. Okey. So perkongsian hari ini kita akan gunakan hardware ini dan satu lagi kita akan gunakan hardware ini. Yang ini dipanggil Shield. Okey, Shield eh. So Shield ni kita akan gunakan pada hari ini untuk kita buat program menggunakan mBlock. Jadi hari ini kita punya perkongsian adalah lebih kepada bagaimana kita nak belajar asas Arduino
dengan Shield dan menggunakan aplikasi mBlock. Okay. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak perkenalkan dulu bagaimana kita nak installkan mBlock tu dulu. Okay. So kita pergi kepada saya punya screen. Screen saya Okay. Yang besar ni. Tak moderate streamer betul kan? Screen besar Screen. Okay, baik. So ini adalah screen. So saya akan tunjukkan bagaimana sebelum kita nak buat program tentang mBlock apa semua, kita kena download dahulu aplikasi ni So di sini saya ada ikon mBlock, tapi saya akan tunjuk dulu bagaimana kita nak download daripada internet kita punya software ni, okay. Baik, kita pergi kepada kita punya web browser, okay. Jadi sebelum kita nak buat, kita mesti kena tahu dari mana datangnya software kita ni, okay. So software ni adalah software sumber terbuka, open source . Jadi kita boleh download daripada internet tanpa perlu bayar lah. Jadi untuk mendownload ataupun memuat turun kita punya program ini, so kita kena cari di, kita akan type di kita punya layar internet ni. So kita type www.mblog.cc. Okay, so kita klik sini. Kita akan pergi kepada website ini. Okay, jadi website ini dia akan tunjukkan lah, okay, satu paparan mana company yang memberi kita gunakan software ni secara percuma. Okay. Baik, software ni sebenarnya daripada China, tapi boleh gunalah, boleh digunakan. Okay, dia sebenarnya ada hardware dia sendiri, tapi sebab dia terbuka, jadi dia boleh digunakan untuk menggunakan Arduino. Okay, jadi kat mana kita nak download? So di sini adalah paparan di mana kita punya software punya website lah. So kita pergi kepada download. Okay, kat sini. Jadi dia akan pergi ke page untuk download. Okay, dia ada dua jenis. Ada tiga jenis. Okey, tapi yang kita akan pakai adalah antara dua je lah. Tapi saya galakkan cikgu-cikgu ataupun siapa-siapa yang menonton video ni ambil kepada PC version. Okey, sebab yang ni kita boleh gunakan untuk Windows dan kita juga boleh gunakan untuk Mac. So Windows dan Mac adalah yang bagus lah, mana sesuai untuk digunakan. Jadi kita klik kat sini dan kita akan download lah benda tu kepada kita punya komputer. Jadi sampai dekat sini, so version yang terbaru adalah version 5.3.0. Okey, dia dikeluarkan pada 6/11/2020. Okey, jadi kita gunakan yang ni, kita download . Saya tak download sebab saya dah download. Jadi siapa-siapa yang baru nak belajar, nak guna, boleh kliklah download ni. Okey, kalau kita pakai platform Mac, download kat Mac. Kalau platform Windows, ambil kat Windows. Okey. Jadi bila dah download nanti, install lah. Maknanya bila kita download, kita install sampailah kita dapat ikon macam ni di desktop, okay, mBlock. Okay, jadi mBlock ni boleh digunakan untuk mMicrobit juga, tapi untuk hari ni kita fokus kepada Arduino. Okay, baik, jadi bagaimana mBlock ni, bila kita dah install, bagaimana mBlock ni kita nak tengok dia punya interface. Jadi kita akan double click kita punya ikon. Dia tengah loading. Okay. Baik, ini interface loading. Bila kita double click saja ikon, dia akan masuk ke sini, dia akan load lah apa yang diperlukan dari kita punya komputer. Okay. Okay, kelajuan dia bergantung kepada komputer kita juga. Kalau komputer kita okay, prosesor yang bagus, dia akan lebih laju lah. So hari ni nampak macam perlahan sebab komputer ada beberapa hardware yang saya sambung. Jadi dia memerlukan sedikit masa lah untuk loading. Okay, baik. So ini adalah paparan muka, okay, antara muka kita punya mBlock 5. Okay, dia sebenarnya hampir sama dengan Scratch. Kalau siapa pernah menggunakan Scratch, dia sama, hampir sama, tapi Scratch dia menggunakan kucing. Okay, tapi mBlock ni dia menggunakan panda. Sebab apa? China kan? China dia punya trademark adalah panda ni. Panda ni merupakan trademark dia lah.
Okey, jadi ini bahagian di mana sekiranya kalau kita nak belajar Scratch pun dia sama ada, dia sama, hampir sama, tapi kita hari ni kita tak bincanglah eh. Baik, di sini ada device. Okey, di sini device saya dah setkan, saya punya device ni adalah sebagai Arduino. Okey, nanti sekejap lagi saya akan tunjukkan bagaimana nak dapatkan device ni. Okey, kemudian di sini adalah antara muka di mana kita boleh pilih fungsi-fungsi blok. Okey, di dalam kita punya ni untuk kita buat program. Okey, di sini pula adalah bahagian sini. Bahagian sini adalah bahagian di mana kita akan sambungkan ataupun connect pada kita punya hardware lah, iaitu Arduino Uno kita, untuk kita menggunakannya dan bagi dia berfungsi. Okey, kemudian di sini adalah klik-klik sini, di sini adalah senarai blok yang ada dalam kategori yang ada sini. So ini adalah kategori blok. Okey, kategori blok yang kita boleh gunakan, dan sini adalah blok dia. Dan pada bahagian tengah ni yang banyak kosong ni, okey. Okay, ini adalah bahagian di mana kita akan letakkan blok-blok kita untuk kita susunkan dia, algoritma dia, supaya kita boleh gunakan dalam kita punya program. Okey, jadi untuk Arduino tak salah, okey, tak lengkap jika kita tak tahu apakah program yang berlaku di belakangnya. Jadi setiap kali kita masukkan blok, okey, kita nak kena akan tahu apakah program yang telah ditulis ke dalam blok kita. Okey, jadi kita boleh tengokkan dia punya programming dia secara teks berada dalam bahagian ini. Okey. So kita nak tengok contoh. Okey, contoh eh. So saya akan tarik ini when Arduino Uno starts up. Okey. So apa yang berlaku? Di sini akan keluar programming secara teks. Jadi ini bagus juga untuk murid tingkatan 2 RBT. Okey, dia boleh belajar, okey, kalau kena blok ni macam mana program yang akan ada dalam dia punya programming, sebab tingkatan 2 perlu belajar programming menggunakan teks. Okey, jadi kita boleh tengoklah, oh macam ni rupanya. So maksudnya kita belajar sambil buat blok, sambil kita belajar menggunakan teks. Okey, so ini adalah kelebihan mBlock, di mana kita boleh tahu kedua-dua jenis program. Okey, untuk orang yang baru belajar sebaiknya kita belajar menggunakan blok lah. Kemudian orang yang advance, maknanya tingkatan 2 ke atas, dia kena belajar yang macam ni, teks. Okey. Jadi ini contoh eh. Baik, untuk hari ni kita akan tutup yang ni lah. Kita hanya fokus kepada blok saja. Siapa yang nak tengok teks ni nanti boleh cuba dekat rumah, download. Okey, dan saya akan bagilah. Baik. So jadi untuk hari ni punya perkongsian, kita akan menggunakan tambahan blok ni, senarai blok ni. Ini tahu senarai blok saja yang default lah, maksudnya yang telah ditetapkan. Tapi kita kena tambah. Untuk hari ni punya kelas, kita akan tambahkan. Okey, kita akan tambahkan kita punya apa? Kita punya extension, kita panggil extension lah, mana tambahan blok tu. Jadi kita pergi dekat sini, extension tambah. Okey, untuk hari ni saya, hari ni punya, hari ni perkongsian. So pergi kepada extension tambah ni. Okey. So saya antara inovasi yang terbaru saya buat adalah kita download apa? Saya telah buat satu senarai blok, maknanya programming blok yang saya dah buat yang baru, untuk saya share kepada siapa-siapa yang nak lah. Jadi saya dah download, saya dah apa, dah uploadkan kepada internet dan dah publish pun. Jadi siapa-siapa yang nak gunakan pun boleh guna. So, untuk menggunakan blog yang saya telah buat, boleh pergi kepada search. Okey. Jadi boleh type zero. Okey, zero ni adalah saya punya produk untuk inovasi lah eh. So saya dah ada tiga sekarang ni, saya masukkan ke dalam internet. Okey, zero robot. Hanya untuk tingkatan 3, di mana tingkatan 3 akan belajar mekatronik menggunakan robot. Okey, satu ni sebenarnya Zero EduTech untuk yang kita gunakan ni. Tapi untuk hari ni, kita gunakan Zero Technology. Zero Technology ni saya masukkan semua yang saya buat, mana blok yang berasingan, maksudnya saya punya program yang berasingan ni, saya dah gabungkan je satu. Jadi untuk penggunaan hari ni, kita akan terus download Zero Technology. Okey, yang ni sebab saya dah download. Kalau belum download, dia akan jadi macam ni. Dia ada satu button hijau di sini. Okay, untuk yang first time download, pertama kali kita download, klik pada sini. Okay, klik pada sini, dia akan download. Dan bila kita sudah download, kita boleh tekan add. Okay, jadi bila kita tekan add, dia akan masukkan pada kita punya senarai blok yang program. Okay, macam ni dah masuk dah. So, tadi sampai my block saja. Sekarang ni, bila kita dah add tu, dia dah tambah ke semuanya. Maksudnya Zero EduTech dan Zero Robot. Okay, ini adalah saya punya inovasi terbaru lah. Maksudnya baru hari ni, hari pertama kali saya perkenalkan kepada PGSM. Okay, siapa-siapa yang tak pergi PGSM ni, ini adalah pertama kali secara official saya
paparkan. Okay, sebelum ni saya buat just macam dalam grup-grup tertentu saja. So hari ni adalah yang official. Saya tunjukkan kepada orang ramai untuk gunakan blog ni. Okay. So ada dua, Zero Edutech dan Zero Robot. Zero Robot ni adalah untuk hardware lain, hardware yang sama, Arduino juga. Tapi untuk robotics tingkatan 3, Zero Edutech ni adalah untuk siapa-siapa yang baru nak belajar menggunakan Arduino dan juga shield yang saya tunjuk tadi lah. Okay, shield yang dalam ni saya tunjukkan. Okay, yang ni dalam gambar ni boleh nampak yang shield yang pakai ni. Shield ni boleh dibeli di Shopee. Shopee tak mahal lah harga dia. Harga dia dalam berapa ringgit lah. Belas ringgit macam tu lah. Okay, cikgu-cikgu boleh ataupun siapa-siapa yang berminat nak belajar basic yang ni. Sebab sini ada 9 dalam satu. Dia ada 9 satu hardware yang kita boleh gunakan. Sampai belajar sampai muntah pun ada. Sebab tak apa, memang banyak benda boleh kita tengok lagu belajar lah. Okay, yang ni belajar macam-macam lah. Ada sensor, dia ada macam ni. Okay, so hari ni kita akan gunakan shield ni. Okay, jadi kita akan tunjukkan dulu hardware ni macam mana sebelum kita program. Okay, baik. Okay, kita akan tunjukkan hardware. Hardware semata-mata. Screen kita akan di off kejap. Screen yang saya share saya akan off kejap. Okay, baik. Okey, baik. Minta maaf. Okey, jadi ini adalah hardware yang kita akan pakai. Di bawah ini adalah Arduino Uno. Okey, yang ini boleh didapatkan di mana-mana. Okey, di Shopee banyak. Okey, kalau boleh cari yang di Malaysia lah sebab kadang Shopee ni daripada China pun ada. Okey, baik. Yang kedua ni shield ni. Okey, dia panggil 9 dalam 1 shield. Okey, yang ini pun boleh beli di Shopee. Okey. Ataupun mana-mana supplier lah dekat Malaysia ni banyak orang jual benda ni. Okay, kalau nak beli kat China boleh juga, dia murah sikit tapi lambat lah dapat eh. Okay, so yang hari ni kita akan gunakan dua benda ni lah. Jadi kita akan pasangkan kita punya hardware ni, okay, kita punya Arduino Uno ni dengan kita punya shield. So kita hanya letakkan di atas saja. Pemasangan dia senang saja. Okay, so kita pasangkan, letak di atas dan kita lockkan dia. So dia akan bersambung macam ni lah. Okay, shield atas ni. So dia sambungan dia macam ni. Okay, kita boleh nampak. Okay, baik. Jadi sekarang ni ini adalah hardware yang kita akan pakai hari ni. Okay, jadi macam mana kita nak buat programming asas menggunakan kita punya hardware ni. Okay, so saya akan sambungkan saya punya hardware ni kepada saya punya komputer eh. So ada USB. Yang ni, USB ni, saya sambungkan kepada komputer saya. Saya punya hardware. Okay. Jadi bila kita sambung, kita punya hardware ni dia akan menyala lah. Okay, ni asal dia menyala. Okay, siapa yang baru first time pakai,
LED 13 ni dia akan berkelip-kelip kalau first time lah. So hari ni saya dah reset saya punya hardware. Saya benda ni takkan ada berkelipan lah. So cahaya power akan ada sini. Okay, di sini akan ada cahaya power. Okay, di sini ada butang reset. Okay, untuk kalau ada masalah kita dekat reset ni, program ni akan reset balik lah. Okay, so kita mulakan kita punya program. Okay, untuk tunjukkan bagaimana kita nak menyalakan LED D13 di atas ni. Okay, so kita tunjukkan cara paling asas dulu. So kita akan tunjukkan mula-mula sekali orang belajar dia mesti belajar untuk nyalakan LED sahaja dulu. Okay, sebab ini adalah dia punya asas dia lah. Okay, jadi saya akan tunjukkan program saya. Okay, moderator. Tunjukkan program. Okay, baik. Jadi untuk menggunakan M-Block ni, okay. So kita, saya tadi saya tunjukkan cara macam mana nak dapatkan extension ni. Okay, extension ni tak perlu bayar percuma. Jadi kita akan guna extension EduTech hari ni, kita akan pakai Zero EduTech sahaja extension untuk menggunakan sekali dengan kita punya hardware eh. Okay eh. So sambil-sambil tu cikgu-cikgu boleh tengok ataupun penonton boleh tengok. Okay, hardware saya di tepi kita punya streaming lah. Okay, so hari ni tak tunjuk muka saya sangat. Okay, takut ramai yang jatuh-jatuh, seronok pula kan. Okay, so sambil-sambil tu tengoklah apa gambar kecil-kecil tepi, yang kecil tepi tu. Nanti bila saya upload, kita akan besarkan gambar tu untuk tengok bagaimanakah dia punya apa tindak balas program kita dengan kita punya hardware. Okay, so kita nak buat, mula-mula sekali adalah kita nak buat LED clip. Okay, so kita nak dia berkelip, berkelip-kelip sampai baby lah. Maknanya kita nak dia berkelip-kelip setiap satu saat. Okay, contoh eh. Baik, jadi sekarang ni untuk program ni mula-mula sekali kita kena ambil okay, first sekali sebelum kita nak buat apa-apa kita mesti ambil satu kepala, dipanggil kepala head eh, dalam bahasa Inggeris dipanggil head. So kita pergi kepada events. Okay, kita klik when Arduino Uno start up. So ini adalah dia punya syarat pertama bagaimana kita nak gunakan program ni. Okay, atau M-Block ni lah. Sebab kalau tak ada yang ni, kita punya sistem ataupun kita punya program ni tak boleh dimasukkan ke dalam Arduino kita. Okay, jadi kita nak gunakan ni. Jadi lepas tu kemudian kita akan pilih control di mana kita kena tarik satu block forever. Maksudnya forever ni dia akan berfungsi secara loop infinity lah. Dia akan ulang-ulang-ulang sehinggalah kita padamkan kita punya hardware. Kalau kita padam baru dia akan berhentilah. So kalau tak padam dia akan berfungsi-fungsi sampai bila-bila. Okay, kita boleh guna juga blok lain. Macam blok repeat ni. Kalau repeat 10 ni kita pakai, dia akan buat 10 kali je. Okay, yang if else dan sini kita akan bincang kesatgi lah. Okay, jadi kita nak buat satu projek mudah dulu. Daripada mudah ni kita akan tukar kepada yang lebih tinggi lah, lebih hebat lagi. Okay, so kita nak buat satu projek menggunakan blok ni, iaitu LED berkelip. Okay, kita nak LED nombor 13. Kenapa nombor 13? Pasalnya LED tu memang disambungkan pada kita punya Arduino pada kaki nombor 13. Okay, yang ni LED 13 eh. So dia kaki sebab dia tulis ni D13. So maksudnya LED ni bersambung dengan 13. Satu lagi di bawah ni LED 2 bersambung dengan D12. Okay, siapa yang ada hardware ni nanti boleh tengok lah. Okay, boleh rujuk balik video ni. Okay, dan boleh tengok dan cuba buat di rumah nanti. Okay, so kita nak masuk program dulu. So kita pergi pada program. Okay, program kita ni, okay, kita nak cari Zero EduTech. Okay, kita nak nyalakan LED tau. Nyalakan LED, kita carilah satu pin LED. Mana nak cari pin LED ni? So kita cari. Tengok ni. Saya dah ada ni, set LED. set LED 1. So dekat papan perisai kita ni, dia ada dua saja LED. LED 1 dan LED 2. Jadi saya boleh gunakan LED 1, LED 2. So LED 1 kita gunakan, kita nak dia turn on. So apa berlaku? Pada waktu ini dia akan sentiasa onkan LED 1 kita. LED 1 tu pada D13 tadi lah. Saya dah setkan pada papan kita tu nama dia LED 1. Jadi kita nak turn onkan. Tapi macam mana kita nak buat dia berkelip? Itu soalan tu. So bila kita dia kena berkelip, kita nak dia berkelip berapa lama? Contoh kalau kita nak dia berkelip 1 saat. So kita akan pilih 1 saat. Okay, kita pergi pada control dan kita ambil width 1 second. 1 second 1 saat lah. Okay, kalau nak tukar ke tukar lah, 0.5 saat ke apa ke kan. Okay, tak apa, kita tunggu dulu. Baik, kemudian kita nak dia padam. Okay, padam. Macam mana kita nak bagi dia padam? Okay, apa kita buat? Paling senang adalah kita copy ni. Tapi saya tunjukkan cara yang paling susah sikit. Kan susah lah, macam cara yang lain dulu. Okay, saya pergi pada Zero EduTech ni juga. Okay, saya ambil lagi LED tadi. Set LED 1, tarik balik tak bawah.
Okey, kali ni saya nak dia turn off. So saya tekan off. Okey, ni belajar basic eh. Nanti kalau dah mahir baru kita akan buat yang advance punya lah. Jadi sekarang ni kita nak dia padam. Tapi padam takkan tu padam ni kan. Dia nak dia tahu berapa lama masa dia padam. So kita akan minta dia satu saat dia padam. So kita pergi pada control balik. Kita ambil lah wait 1 second. Okey, pada waktu ni kita tengok. Okey, kita punya LED 1 ni pada D13 tadi. Dia akan on menyala sekejap satu saat. Kemudian dia akan padam satu saat. Lepas tu dia akan buat apa? Dia akan ulang balik sebab ni adalah loop forever. Forever ni dia akan ulang balik apa yang ada kat atas. Jadi bila kita buat macam ni, dia akan berkelip-keliplah setiap satu saat. Jadi kita dah buat satu program yang ringkas untuk kita punya program, kita punya hardware lah. Jadi sebelum kita nak pergi ke sambung kepada hardware, kita kena sambungkan dulu pada kita punya software ni, kita punya envelope ni. Kita kena sambungkan dulu, maksudnya kita ada satu jambatan untuk dia berkomunikasi. Jadi kita klik pada connect dulu untuk pastikan kita punya hardware ni bersambung dengan kita punya hardware. So kita tengok, sini dan klik pada show all connected device. So pada saya punya komputer ni, saya punya Arduino sambung pada COM3. Jadi saya pilih COM3. COM ni adalah communication port eh. Communication port, bila kita sambung USB dia akan keluar. Okay, so kita try connect. Okay, kalau ada problem kita akan try sampai kita dapat bersambungkan dia. Ada problem. Okay. So apa kita nak buat? Kita buat sekali. Kita padam balik. Kita on balik. So kita cuba connect balik. Okay. Boleh. Okay. Jadi kan bila kata connected tadi, maksudnya kita punya kita punya kita punya hardware ni dah bersambung lah. Okay. Ada soalan. Okay. Ada soalan. Cikgu minta link Shopee. Link Shopee nanti saya bagi hujung nanti. Hari ni kita nak baca dulu Shopee. Beli-beli ni adalah nombor 2. Okay, link Shopee eh nanti. Sebab asal ada satu kawan saya buat ni pun bersama kawan saya dan dia memang jual benda ni. Tak apa, nanti kita bincangkan. Okay, jadi sekarang ni kita dah sambungkan kita punya hardware. Okay, sekarang ni kita nak upload kepada papan pengawal kita, papan mikro pengawal kita. So kita tengok bagaimana kita punya envelope ni berfungsi dengan kita punya hardware. So boleh kita tekan upload. Kita tekan upload sini. Okay, tengok hardware kita pada gambar tersebut. Okay, bagaimana. So asalnya LED tu tidak menyala. Sebab LED 1 eh. Kat sini ada LED 1. Memang nampak LED 1 sini. Okay, tulisan itu. So saya memang set LED 1. So kita tunggu dia upload. Ada ambil masa eh. Ni dia lambat sikit sebab kita streaming. Jadi dia hardware dia lambat sikit nak proses lah. Ambil masa sikit. Okay, tak apa. First time, selalunya first time dia akan lambat. Bila second time, third time dia dah laju sikit. Okay. Kita tengok bagaimana dia uploadkan lah kepada kita punya. Oh, okay. Tengah nak upload, dia hantar. Okay. Okay, bagi siapa-siapa yang nak tu, Shopee tu kan. Okay, cikgu saya nak bagi link susah, cikgu cari je. Asco EduTech. Dia memang ada jual benda ni. Okey, cikgu kita tengok balik. Okey, kita tengok pada video tu LED kita menyala dan padam setiap satu saat. Okey, jadi kita berjaya untuk menyalakan LED ini setiap satu saat. Okey, jadi kalau kita nak lajukan dia macam mana? Boleh tak kita buat dia kelip laju-laju? Boleh. Kita set, kita yang programkan dia dan kita yang tentukan apa yang akan berlaku pada LED kita. So apa yang kita perlu buat? Okey, kembali balik kepada kita punya program. Okey. Jadi kita nak tukar, okey, kita nak jadikan dia lebih laju sedikit. Okey. Lebih laju sedikit eh. Okey, apa kita buat? Kita tukarlah. Okey, kita nak buat dia 0.5 saat. Okey, dia akan berkelip setiap 0.5 saat. Kita tukar kat sini je. Okey, kita boleh tukar sebab kita yang tentukan apa yang kita nak buat dengan hardware kita. Jadi kemudian kita akan upload. Kita tukar dan upload. Macam mana kita tengok apakah perubahan yang berlaku kepada hardware kita. Okey, kita tengok sambil dia proses. Okey, boleh tengok kepada gambar apa video kita punya hardware tu. Apa berlaku bila dia dah upload. Okey. Kita ambil masa sedikit. Jadi siapa-siapa yang sambil tengok-tengok tu kalau ni boleh cari. Kat link Shopee tu, Shopee cari cikgu, boleh cari apa nama dia, Asco EduTech. Asco EduTech dia ada jual set. Sekali dengan buku cikgu. Yang tu sekali buku sebab
Saya punya company, kawan ni, dia yang publish saya punya buku, dia yang publish saya punya inovasi. Semua tu ada inovasi yang kita buat. Okay, boleh pakai lah benda tu. Okay, sebab ni untuk belajar kan. Okay, bila untuk belajar, seronok lah. Nanti anak-anak kita pun main benda ni jadi seronok. Okay, kita tengok. Kita tengok kita punya LED tu dah semakin laju. Daripada tadi dia klik-klik sekejap. Okay, ni setiap laju lah. Okay, dia macam sangkut-sangkut sikit video ni. Okay, sebenarnya dia lebih laju sikit lah. Okay, jadi lagi kurang kita tukar masa tu, lagi lajulah kita punya LED berkelip. Ni ada masalah dari segi streaming lah, tak apa. Okay, so itu konsep dia lah. Baik, itu yang pertama. Okay, sebab kan kita ada dua LED, apa kata kita buat tambahan, kita nak buat LED kita berkelip. Ada LED satu, okay, dan LED dua. Kita buat dia berkelip, bersilang-silang, berselang-seli. Kita cuba buat yang tu lah. Ni adalah projek kedua. Macam mana kita nak buat supaya benda ni berjadi, apa, boleh jadi kita panggil sebagai lampu, macam lampu emergency lah. Berkelip-kelip kepada polis kan. Okay, kita gunakan ni sebab bagus pula dia bagi warna biru dan merah. Macam mana kita nak buat? Okay, jadi kita kembali balik kepada kita punya envelope. Dan kita tengok bagaimana kita nak programkan supaya kita dah jadikan kita punya LED ni dia berkelip-kelip macam siren ataupun lampu emergency polis, polis atau ambulans lah kan, kita tengok macam tu kan. Okay, jadi kita pergi kat sini. Okay, disebabkan kita punya ni, kita tukar balik, kita buang semua ni. Coding envelope boleh buatkan iPhone tak? Kalau boleh, guna wire USB. Okay, baik. Envelope tidak boleh digunakan di telefon bimbit, tetapi ada satu apps yang kita orang pun, kami pun tengah berbincang, kata berbincang lah, dah berbincang pun, kita boleh gunakan apps Make, M-A-K-E, di Google Play. Okay, kita boleh cari satu apps M-A-K-E, M-A-K-E Arduino. Okay, cikgu boleh cari M-A-K-E Arduino. Okay, di situ apps tu kita boleh gunakan Arduino pada telefon bimbit. Okey, cuma blok dia berbeza sedikit dengan saya punya blok sebab blok ni saya custom. Okey, dan tapi boleh guna juga. Dan apps Make ni memang saya dan Asko serta pembuat apps tu sendiri, kami berkolaborasi untuk menggunakan telefon bimbit. Memang kami. Okey, apps tu daripada Korea. Korea, so kita memang saya punya saya berbincang pun dengan orang Korea, tak tahu cakap apa. Tapi bagus orang Korea ni. Dia cakap English memang very very best. Suara dia, cara cakap dia fluent dia, walaupun Korea tapi English dia memang bagus lah. Saya tak tahu, mungkin dia belajar kat luar negara kot dulu kan, kat di US ke apa. Tapi memang dia cakap memang kita faham dan simple English dan kita faham. Dia memang tak ada logat Korea dia. Okay, so kita gunakan untuk telefon bimbit kita akan kat ni, ataupun lagi saya tunjukkan lah Okay, tapi kita pergi kepada kita punya program dulu. Sekejap lagi nanti sebelum habis nanti kita tengok balik. Okay, so kita nak pergi pada program kita. Okay, belum program lagi. Okay, so kita pergi pada program kita. Macam mana kita nak jadikan dia lampu siren berkelip-kelip? Okay, jadi sekarang ni kita dah tahu bahawa LED yang berkelip tadi, first warna biru tu adalah LED nombor 13, iaitu LED 1. Okay, dan satu lagi adalah LED 2. Jadi apa saya buat, saya ambil sini, okay, nak cepat kita right click dan kita duplicate. Okay, saya nak LED 1 dia on dan LED 2, saya klik pada 2, dia akan off. Okay, semasa LED 1 on, LED 2 akan off. Okay, berapa lama dia nak off? Okay, kita tentukanlah kita nak dia dalam contoh 1 saat. Okay, jadi sekarang ni apabila selepas 1 saat, kita nak LED 1 yang padam, LED 2 yang akan on. Menyala so kita copy balik. Ni cepat ni, kerja cepat. Okay, baik, kita akan terbalikkan dia punya fungsi. Maknanya pada kali yang kedua, okay, LED 1 akan dipadamkan, LED 2 akan dinyalakan selama 1 saat. Jadi bila kita buat macam ni, okay, first padam dan nyala. Okay, nyala dan padam, satu nyala, dua padam. Apa berlaku? Dia akan nyala, satu yang akan nyalalah, yang dua akan padam. Okay, selepas 1 saat terbalik pula, LED 1 yang akan padam, LED 2 akan menyala. Jadi ini akan berlaku. Kita tengok macam mana dia, apa yang berlaku bila kita masukkan program ni. So kita pergi pada upload dan kita tengok apakah yang akan berlaku pada kita punya hardware. Okay, dia ambil masa untuk upload. Okay, tengok sekarang ni bila habis dia upload ni.
Okey. Tak nampak arahan pada hit yang berlaku. Okey. Tak nampak arahan ya. Sekejap, saya akan besarkan sikitlah saya punya ni. Sekejap, tunggu dia upload dulu. Okey, tunggu dah upload. Habis sikit lagi. Okey, berjaya. Okey, kita tengok kepada kita punya hardware. Ha. Okey. Ha, tengok. Dia dah berkelip-kelip, bertukar-tukar. Ha, macam tu. Dah jadi macam siren. Saya bukan siren lah. Apa, lampu. Kita panggil apa? Lampu apa eh? Ha, lampu yang polis dengan ambulans tu lah. Ha, ni contoh. Okey. Baik, yang tak nampak tu, ha, saya dah besarkan sikit. Kita punya apa, kita punya program ni eh. Okay, baik. So, itu adalah simple. Okay, so ini simple lah. Baik, jadi itu yang menggunakan LED. Okay, jadi macam mana kita nak buat okay, yang menggunakan okay, ada soalan kan? Okay, masa kita copy memang automatik dia akan set untuk LED 2 ke? Ah, okey. Masa kita copy tu, okey, contoh hardware ni kan, kita copy kan. Okey. Yang kita contoh kita duplicate ni, okey, apa berlaku? Kita yang akan tukar. Kita nak mana? Kita yang boleh tukar. Okey, kita boleh tukar mana-mana. Okey. Dia punya konsep programming ni, dia akan buat daripada atas ke bawah. Dia akan buat mana dulu? Kita nampak macam kita nampak macam benda tu buat serentak kan, tapi sebenarnya masa yang dia ambil untuk dua arahan tu sebenarnya sekejap je, tak lama pun. Mata kasar kita tak nampak, tapi sebenarnya program ni kita buat, kalau kita buat dari atas sampai bawah, okay, dia akan buat satu-satu dulu. Buat satu dulu, buat dua, buat tiga, buat empat, lima, enam, dia akan buat satu-satu. Tapi sebabkan dia laju, kita tak nampak. Yang kita nampak adalah bila satu ni off, kita akan nampak on dalam masa sekelip mata, oh menyala. Sebab mata kita tak dapat tangkap kelajuan dia. Okay, sebab apa? Kita punya Arduino ini dia berfungsi selaju 16 MHz. 16 MHz maknanya 16,000. 16,000 ke eh? 16 mega. Mega ni 16 juta. Ha, 16 juta kali dalam satu saat. Ha, di situ. Sebab tu kita tak nampak lah. So maknanya kalau kita nak ubah dia nanti, kita just ubah kat sini je lah. So kita sendiri yang kita pilih sendiri apa yang kita nak buat. Okay, jadi itu cara dia lah. Okay, so okay, yang ni adalah okay, soalan tu baru keluar. Alhamdulillah. Okay, so set up ke semua tu kita yang auto, kita yang buat eh. Dia tak auto lah, tapi kalau kita copy tu apa yang kita buat kat atas, dia akan keluar juga yang kat bawah kita copy. Okay, so yang tu kita akan set kan. Okay, baik, saya harap menjawab soalan lah kot. Menjawab soalan lah kot. Tak apa, kalau tak menjawab, tanya lagi. Okay, saya akan cuba jawab. Okay, baik. Baik, so ini semua kita nak tukar pula yang baru. Kita nak tukar yang baru. Kita nak apa? Kita nak bunyi. Bunyi pula. Okay, sebab kita dah belajar cahaya, kita dah tahu cahaya macam ni kan. Oh, lupa. Satu cahaya lagi. Bos saya teringat cahaya. Okay, dalam papan ni, okay, boleh tunjuk papan sekejap. Okay, pada papan ni dia ada dua biji LED. Okay, dan dia ada satu ni, LED ni juga. Tapi LED ni adalah RGB LED. Dia RGB, ada red, green, blue. So dia ada satu LED yang boleh mengeluarkan pelbagai cahaya lah. So kita cuba kita programkan cahaya tu. Okay, baik. So kita balik kepada program kita balik. Macam mana kita nak programkan RGB LED ni? So apa yang kita boleh buat pada RGB LED ni? Okay, so di dalam saya punya blok yang saya dah buat ni, okay, maknanya pilihan blok saya dah buat ni, saya dah letakkan kat sini. RGB LED. Tengok, this one bawah ni. Okay, this one. Set RGB LED. Blok yang saya buat ni, cikgu-cikgu ataupun siapa-siapa yang baru nak belajar, dia tak payah fikir kaki mana lagi. Sebab nama pun basic. Okay, yang ni adalah basic ni. Kita nak bagi bagi faham bagaimana kita nak kawal Arduino kita bersama dengan hardware ni. Okay, nanti mungkinlah kita buat satu kelas yang lebih advance, buka semua, kita jangan fikirkan pasal blok ni, kita akan buat daripada zero. Maknanya kaki mana nak pakai, semua kita akan buat. Okay,
Yang itu kita akan bincangkanlah kemudian. Okey. Baik, skor rekan ni. Okey, saya dah setkan ni. Sebenarnya dengan menggunakan blok ni, saya dah set dah. Okey, kaki warna merah ni kaki berapa? Hijau ni kaki berapa? Biru ni kaki berapa? Okey. Sebenarnya nak tahu senang je. Ini buka ke sini je. Buka ke sini, akan tahu dah. Okey, kita buka sikit eh. Sebenarnya untuk kaki merah, saya letak pada kaki 9. Untuk kaki hijau, saya letak pada nombor 11. Dan kaki biru, saya letak nombor 10. Sebenarnya nak tahu senang je, buka saja ni. Okey, tapi di balik ni, saya tak tunjuklah sebab apa dalam blok ni, dia hanya nampak apa yang kita nak set sahaja. Okey, bila kita setkan kosong, kosong bermaksud tak ada votan yang diberikan kepada kita punya LED. Okey, jadi apa berlaku pada waktu ni LED kita tidak akan menyala. Okey, jadi macam mana kita nak buat dia menyala? Okey, contohlah kita nak dia warna merah. So, warna merah, okey, nilai yang kita akan letakkan di sini adalah daripada nilai kosong sehingga 255. Kenapa 255? Yang itu kena explanation lebih lah. Okey, tapi untuk hari ni kita faham dulu daripada kosong hingga 255. Maksudnya 255 tu adalah maksimum nilai yang kita letak. Kalau kita tak 100, 100 dia akan berada di tengah-tengah. Maksudnya cahaya dia mungkin akan malap. Okey, jadi apa kita buat contoh eh? Kita buatlah 255 warna merah. Okey, apa berlaku? Merah saja yang akan menyala. Yang biru, hijau dengan biru dia akan tak menyala pun, padam. Sebenarnya RGB LED ni dia ada 3 LED dalam satu LED. Dia ada 3 kaki. Dia ada 3 kaki sebenarnya pada LED ni. Okey, jadi kita tengok bagaimanakah LED ini menyala. Adakah dia menyala? So kita pergi kepada upload. Okey, kita klik pada upload dan kita tengok adakah LED kita ni akan menyala. Okey. Cikgu ada buku panduan Arduino, boleh share ke? Buku panduan tu boleh dapatkan. Kalau cikgu beli kit yang saya reka bentuk ni, dia akan dapat buku percuma. Sekali dengan buku, dia package. Harga dia tak salah saya dalam RM60 kot dah harga. Sebab okay, sekarang ni hardware Arduino dah naik harga tau. Bukan Arduino saja, Microbit, apa, Raspberry Pi, semua naik harga sebab ada masalah antara China dengan pembekal chip ke pun siapa tak tahulah, tapi memang naik harga. Okay. So jadi cikgu ataupun siapa-siapa yang nak belajar boleh dapatkan. Okay. Yang tak ada basic kan, belajar benda-benda macam ni dulu, kemudian baru belajar bagaimanakah programming secara teks. Okey, boleh tengok pada kita punya hardware. Okey, cikgu punya hardware kita cikgu tengok. Okey, LED kita, RGB LED kita di sini, dia dah berwarna merah, dia dah nyala dah warna merah. Okey, nampak tak? Okey, maknanya bila kita tukarkan value pada red tu, 255, dia akan dia akan menyala maksimum lah. Okey, kalau kita buat 128, maknanya separuh daripada tu, kita cuba upload. Okey, kita tengok pada LED ni ada perubahan tak? Kalau maknanya nilai tu saya letakkan separuh saja. Okey, bila jadi separuh, mungkin tak tahulah kamera ni boleh nampak ke tidak. Okey, mungkin cahaya dia jadi malap sikit lah, dia malap sikit. Okey, jadi kita tengok. Saya tengah upload ni, kita tengok dulu dia punya perubahan. Okey, cikgu yang nak tahu tambah Arduino yang basic lah, saya buat ada basic juga eh. So ada untuk sekolah menengah, asas menengah dan ada sekolah rendah. Cikgu boleh dapatkan dengan ASKO lah. Cikgu pergi Shopee tu, cikgu boleh dengan ASKO. Okey, ASKO ni. Kalau dengan buku saya, sebab buku saya hanya dia, hanya ASKO Edutech ni saja yang jual. Tak ada jual di mana-mana buku. Tapi buku saya, cikgu boleh cari di Pusatkan Negara Malaysia, memang ada rekod. Saya memang hantar ke sana. Okey, jadi sekarang ni LED ni nampak macam malap sikit lah kalau ke depan saya lah, tapi kamera ni tak nampak aku sebab mungkin pantulan cahaya tu dia ni, tapi mungkin cikgu nampak malap sikit sangat lah, tak ada beza pun. Okey, tak apalah. Baik, tapi yang penting adalah bila kita kawal lah, kalau cuba sendiri kat rumah, okey, kita akan nampak lah perbezaan itu. Okey, itu warna merah. So kita pergi balik kepada kita punya program. Apa kata kalau kita nak buat warna hijau pula? So warna hijau, bila kita nak warna hijau, okey, so kita pergi pada program, kita kosongkan yang lain, kita tinggikan yang kita nak. So kita nak tinggikan hijau, so kita buatlah warna hijau. Okey, so warna hijau ni saya pergilah kepada 200 lah, tak payahlah aku tinggi-tinggi sangat. Okey, maksimum 255, kita ambil 200 lah. Baik, kita pergi upload. Okey, dan cikgu akan tengok pada hardware,
Okey, cahaya itu akan berubah daripada merah pergi kepada warna hijau. Okey, so untuk diingatkan juga okey, yang ni adalah asas cikgu Kalau cikgu kata, alah ni budak-budak je, memanglah kita buat ni untuk budak-budak pun. Sebab apa? Budak-budak kita ni dia suka bermain. Jadi kita bagi peluang dia bermain menggunakan M-Block ni. Okay, M-Block ni menggunakan komputer cikgu, itu saja. Tapi kalau cikgu nak gunakan telefon bimbit, ada alternatif kedua iaitu Make. Itu yang itu adalah antara yang saya dah share sebelum ni lah. Cikgu-cikgu boleh pergi kat YouTube saya. Okay, Great Teacher Ma'ruf. Boleh kat situ ada beberapa kursus yang kami dah buat, saya dah buat dengan ASKO untuk menggunakan Make. Okay, nanti saya mungkin akan tambah konten. Saya buat video kecil-kecil untuk gunakan mic satu-satu. Macam tu kita buat. Okay. Jadi bila kita, yelah kita ni kena pelbagai lah kan. Kalau tak pelbagai, kita tak boleh pergi mana-mana pun. Okay. Jadi sebenarnya apa yang kita perlu, kita boleh main. Baik. Kalau kita nak guna programming tingkatan dua kan. Ocok juga. Tingkatan dua takkan nak guna blok. Tak boleh kan. Pun ada menggunakan telefon bimbit untuk pengatur caraan secara teks. Ada juga. Okay. Tengah dah upload ni. Okay. Boleh tengok kepada hardware kita. Daripada warna, oh dia dah padam, okay, dia tukar warna hijau. Dia tukar warna hijau dia, ni sebab apa saya setkan saya punya, saya punya kamera ni kepada green screen. So dia jumpa hijau, dia nampak macam situ kan. Okay, sebenarnya itu warna hijau nampak tepi-tepi dia warna hijau. Okay, so itu kalau kita warna hijau. Jadi kalau kita tukarkan, okay, kita nak warna biru saja, so kita hanya tukarkan sajalah nilai dia tu. Okay, dan kita upload. Kita nilai upload. Okay, dan kita akan tengok apa yang berlaku pada hardware kita. Jadi kita belajar sikit-sikit. Oh, macam ni kita nak kawal LED sebenarnya. Okay, macam ni kita nak buat ni, macam ni kita nak buat ni. So kita kena macam membuat, kalau kita buat projek macam ni, walaupun simple tapi sebenarnya bagi kita simple lah, bagi saya simple lah, tapi bagi setengah orang yang baru belajar, hebat ni, hebat ni, seronok ni, seronok. Sebab ni zaman dulu kita masa saya ambil ijazah dulu, ini adalah projek tahun 4 tahun 5 yang saya tak pernah. Okay. So sekarang ni dia dah turunkan kepada murid sekolah. Jadi satu yang menarik lah kan untuk budak-budak belajar. Dan yang bestnya, pertandingan-pertandingan inovasi kita banyak gunakan Arduino Uno ni. Saya sendiri pun sekarang ni tengah train budak untuk satu pertandingan. Kalau cikgu pernah dengar YIC, Young Innovator Challenge. So ini warna biru. Okay. Sekarang ni yang keluar ni adalah warna biru. Jadi adakah warna ni je cikgu? Tak, kita boleh tukar. Okay, so sekarang ni kita nak buat warna lain. So saya boleh lah warna biru ni. Okay, sekarang warna biru saya letak 200. Saya boleh tukar. Saya nak biru campur merah. So saya buatlah. So letak merah ni saya letak 100 contoh. Okay, green kita kosongkan. Okay, yang ni. So apa jadi kalau kita uploadkan warna merah 100 dengan biru 200? Apa akan jadi pada warna LED kita? Okay. Jadi kalau kita tengok, kalau kat tengok kita sekarang lah, kita dia dah jadi upload ni, sebenarnya warna ni kita tak berapa nampak sebab kamera kan, dia cahaya lawan cahaya. Tapi kalau kita tengok dalam mata kita sendiri, kita buat projek ni, kita tengok dalam mata kita sendiri, kita akan nampak, oh macam ni rupanya warna dia. Okay. Dan ini adalah basic macam mana TV LED kita berfungsi. Saya cakap korang, TV LED kita sebenarnya, sebiji LED pada kita punya TV, dia ada 3 warna sebenarnya cikgu. Dan daripada situ dia akan paparkan, dia ada microcontroller yang paparkan, dia akhirnya nampak macam gambar. Sebenarnya susun-susun jadi gambar. Sebenarnya dia adalah LED saja. Benda ni lah dia main. Okay, LED pertama ni, dia kalau tu ada 1 juta LED kan. LED pertama sampai 1 juta tu dia dah setkan dah. R dia berapa, G dia berapa, blue dia berapa. Jadi bila kita gabung-gabungkan, dia akan jadi. Okay, sekarang ni kita tengok gambar saya punya LED ni dah jadi macam warna cyan. Warna macam warna purple. Okay, jadi di sinilah kita belajar macam mana menggunakan hardware dan M-Block ni kita boleh ubah suai satu projek kepada kita punya projek yang barulah. Okay, so ini adalah LED RGB. Okay, boleh tak kita nak buat kelip-kelip? Boleh, tak ada masalah. Okay, dan kalau contohlah, okay, kita nak buat kelip-kelip. Okay, kita tambah kelip-kelip. Saya nak warna ni, mula-mula ni, okay, warna macam ni lah, warna cyan ni. So saya nak, kemudian saya nak warna putih. Boleh ke buat warna putih? Boleh. Macam mana kita nak buat warna putih? So warna hitam senang je. Warna hitam tak payah kosongkan semua. Sebabnya kita punya LED tak nyala. So dia kalau perjauh kita nampak gelap lah. Tapi kalau warna putih macam mana kita nak buat? So bila kita nak buat warna putih, okay, so apa yang kita perlu buat? Allah silap.
Kita pergi kepada control ya. Kita nak buat di warna ni sesatu saat. Okay. Kita buat warna ni satu saat. Okay, kita buat warna seterusnya satu saat. So, warna putih. So, kalau kita nak jadikan dia warna putih, apa kita perlu buat? Kita kena samakan semua nilai red, green dan blue. Konsep cahaya, okay, yang ni kalau kita majal sains, cikgu eh. Konsep cahaya, kita pecahkan, kita kalau kita buat apa trapezi apa kita punya eksperimen kan, bila kita buat tu dia akan pecah tujuh warna kan. Okey, sebenarnya konsep cahaya adalah semua cahaya, warna cahaya tu digabungkan dia akan jadi satu warna, iaitu warna putih. So apa kita buat contoh ini eh, so saya letakkan green, red kita adalah 100, green kita 100 dan blue kita 100. Okey, so jadi kita sebenarnya boleh gunakan kit ni okey untuk belajar dalam sains, iaitu cahaya. Cahaya boleh, bunyi pun boleh. Okey, maknanya kita gunakan konsep STEM ni, kita boleh gunakan dia sebagai satu kit STEM. So maksudnya okey, kita nak kaji tentang cahaya. Apa fungsi cahaya ni kalau kita gabungkan? So kita boleh ajar murid, kalau sekolah budak sains kan, saya cakap ini semua RBT kan, tak semestinya. Sebenarnya kalau kita gunakan kit ni, kita boleh ajar tentang bunyi, kita boleh ajar tentang cahaya, kita boleh ajar tentang pergerakan kan. So kita boleh bagi kat murid kita, oh macam ni rupanya konsep sains dalam ni. Oh, kat sini pembuktian dia. Jadi kita akan buat ni. So kita tengok upload. Kita uploadkan. Kita tengok cahaya tu macam mana. Okay, sekarang ni warna yang ada tu adalah warna cyan atau warna warna purple. So bila kita jadikan semua LED tu nyala dalam nilai yang sama, dia akan jadi warna apa? Kita tengok. Okay. Sebab ini, okay, benda ni kita kena, apa? Kita cakap, kita kena kreatif sebenarnya lah. Okay, tapi daripada situ kita boleh nampak, oh inilah fungsi-fungsi hardware ni. Sebab apa? Benda ni kalau kita tak bagi budak nampak depan mata, kita tak tahu budak ni faham ke tak faham kan. Okay. Tapi murid kita, kalau kita bagi benda teknologi ni lah, most of them lah. Sebab kita cakap jangan kata nak belajar, ini adalah main. Okay, hari ni kita nak main, kita nak main LED. Okay, jadi budak bila kata main, anak-anak sekolah rendah lah, saya cerita terang lah, saya salute betul-betul dengan cikgu-cikgu sekolah rendah. Dia boleh kawal anak-anak sekolah rendah ni memang hebat lah. Saya sendiri tak terkawal ni. Sekolah menengah lain, kalau kita marah je, jerit je, dia dah jadi kayu, batu, pegak yang tu je kan. Tapi duduk sekolah rendah ni, lagi kita marah, lagi tak betul diam, saya faham. Okay, saya tengok perubahan dia. Okay, nak upload dah, tengok perubahan dia. Nampak? Di sini ada warna ni, dia tu warna putih. Okay, dia kan jadi warna putih. So nampaklah tak apa jelas sangat eh, tapi boleh lah. Okay, tapi nak tengok jelas memang cikgu kena ada cikgu kena cubalah, cikgu ataupun siapa-siapa yang tengok video ni kena cuba belilah benda ni. Okay, tak mahal pun, okay, tak sampai 100 pun. Okay, tapi ilmu yang kita dapat daripada situ banyak. Bukan sekata buku saya tu akan menyebabkan cikgu ni pandai, tidak. Tapi ilmu yang kita nak adalah bagaimana kita nak kaitkan permainan dengan kita punya hardware ni. Okay, ni programming ya cikgu eh. So kita belajar benda ni. Sebab zaman-zaman kita dulu, cikgu-cikgu yang berumur kan, bayi-bayi kita, bayi-bayi saya, bayi-bayi ni, memang tak ada. Sebab benda ni baru diperkenalkan dalam 4-5 tahun ini. Okay. Okay, sebelum ni kita tengok budak-budak yang elit je. Okay, sekolah-sekolah yang ada duit banyak boleh buat belajar benda ni. Tapi sekarang ni diberi peluang pada semua orang. Okay, saya tahu kekangan dia adalah cikgu tak mahir. Tak apa, kita ada banyak sesi latihan yang nak buat. Saya sendiri pun tawarkan sesi latihan percuma. Okey, kalau cikgu nak, okey, cikgu Maruf, adalah berapa orang nak buat ni, buatlah. Sebab kita akan setkan satu masa, okay, kita buat secara percuma, tak ada masalah. Saya ada masa, cikgu ada masa, kita buat dan kita akan belajar. Okey, macam mana asas dia. Okey, so ni tawarkan diri ni. So, sebab saya tak ada minta bayaran. Sebab apa, yang saya niat saya adalah jika cikgu tahu, cikgu mahir dan cikgu boleh aplikasikan dalam pengajaran cikgu, iaitu sains dan matematik. Okey, kenapa matematik? Matematik pun ada juga. Okey, jadi benda ni bila kita gabungkan, kita akan dapat hasilkan satu pembelajaran STEM. Okey, STEM ni bukan robot cikgu. STEM ni bukan Arduino cikgu. STEM ni bukan. STEM ni adalah macam mana cikgu kaitkan pembelajaran kita bersama-sama dengan apa yang ada pada depan kita, sumber. Okey, ini adalah satu-satu contoh. Maksudnya salah satu resource lah. Banyak resource lain. Tapi ini pun boleh. Kalau menerangkan tentang sains, ini pun ada beberapa yang boleh digunakan. Okey, itu adalah menyebabkan cahaya. Tiga benda kan? Cahaya LED. Satu LED, dua dengan kita punya RGB. Baik, sekarang ni kita nak gunakan buzzer. Bunyi. Buzzer yang hitam ni. Yang hitam ni. Okey, ini adalah bunyi. Macam mana nak bagi bunyi? So yang ni kita boleh kaitkan dengan stem.
Okey, kita pergi kepada kita punya software, kita punya mBlock. Okey, macam mana kita nak bagi kita punya hardware ni bunyi? Sebab kita boleh buat kajian dengan budak. Okey, kalau frekuensi rendah, bunyi dia macam mana? Kalau frekuensi tinggi, bunyi dia macam mana? Apa bezanya pembenarannya? Okey, so kita boleh buat eksperimen menggunakan kita punya program. Okey, so kita nak katakan sains. Sains, kalau frekuensi rendah, frekuensi itu menyebabkan matematik. So kita beritahu kat murid, hari ni kita kalau kita tukarkan frekuensi, apa jadi pada bunyi yang ada terhasil kepada kita punya hardware tu. Okey, sebab apa? Saya memang bukanlah benda ni fokus kepada robot, fokus kepada, tak, kita fokus kepada konsep. Okey, konsep. So, macam mana kita nak jadikan satu hardware ni kepada konsep sains, kepada konsep matematik. Sebab apa kita ada teknologi, kita ini dia panggil teknologi dan engineering. Okey, tapi tak ramai cikgu ataupun tak ramailah cikgu yang boleh cuba kaitkan antara teknologi dan engineering ni kepada sains dan matematik. Semua akan anggap, sains ni lain, matematik ni lain, teknologi lain, engineering lain. Tak. Sebenarnya semua tu dalam satu subjek. Sebab apa? Benda ni telah di dululah, sebab kita belajar dulu pun sains-sains lah, matematik lah. Kita tak nampak kesinambungan ni. Tapi sekarang ni kita cuba belajar kaitkan dengan semua. Okey, jadi sekarang ni kita buang semua program kita ni. Okey, kita nak gunakan hardware. Hardware iaitu hardware buzzer, buzzer bunyi. So macam mana kita nak bagi dia bunyi? Okey. So apa yang berlaku? Saya pergi kepada Zero Detect ni. Okey, saya carilah saya punya bunyi. Kat mana bunyi dia? This one. Play buzzer tone. Okey. So buzzer ni sambung kat mana cikgu? Soalan tu. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Sebenarnya ada cara yang lain, tapi cara ni, okey, buzzer ni sambung pada pin nombor 5. Okey, kalau kita tengok pada papan tu, pada Arduino kita sebenarnya so kita punya apa, okey, hardware ni kita punya ada orang puji terus hilang dah, dia punya cakap apa. Jangan puji lebih-lebih, bahaya. Okey. Okey. Jadi sekarang ni kita punya buzzer, kita sambung pada pin 5 pada Arduino kita. Okey, sebenarnya kita tak sambung lah, benda tu siap-siap bersambung. Jadi kita hanya gunakan apa yang ada saja. Okey, sekarang ni kita nak programkan dia. Kita nak bagi bunyi. Okey. Dia ada C ni, kod C. Kalau siapa main muzik tahulah kod C. Okey. Dia ada C lah. Siapa main piano tahu C paling rendah apa, apa C yang paling tinggi, ada G semua. Okey dah. So di sini saya dah siapkan. Okey. Kita klik ke sini, dia ada banyak kod kat sini. Okey, kalau zaman-zaman saya dulu, zaman-zaman masa baru-baru pegang handphone, ada Nokia dulu kan, dulu Nokia kan. Kita selalu buat ringtone, ni macam-macam lah bunyi kan. Okey, ini adalah satu basic macam mana kita boleh guna balik, okey, untuk jadikan dia bunyi macam tu. Okey, zaman siapa Nokia dulu, bolehlah try. Okey, so sekarang contohlah saya nak buat C2. Tak nak C2 lah, C3 lah, C3. Saya nak C3. Okey. Note C3 ni bermaksud C3 ni dia ada frekuensi dia. Kat mana nak tengok frekuensi dia? So kita pergi dekat sini. Frekuensi untuk C3 adalah 131 Hz. Okey, 131 Hz. Itu adalah frekuensi dia. Okey. Berapa lama dia nak nyala ataupun dia nak bunyi? Half beat ni maknanya separuh saat saja dia akan berbunyi. So saya buat. So kalau nak buat satu, buat whole. Kalau nak buat 2 saat, lama sikit tekan 2. Kalau tak nak bunyi, tekan 0. Okey, dia ada saya setkan lah, automatic set. Sepenuh, separuh, 1/4 dan 1/8. Okey, yang ni selalu kita gunakan dalam music pun kan. Okey, jadi di sinilah kita akan setkan. Okey, contoh di sini half, saya letak half lah. Okey, baik. Ini adalah C3. Maksudnya dia punya frekuensi rendah. So, apa berlaku kalau kita tukar pula frekuensi yang tinggi? Frekuensi yang tinggi ni kita letak. Kita letak C tadi C4 kan. Okay, kita letak C5 lah. C5 lah. Okey, C5. Okey. So C5 nak buat PLC boleh. Okey. Saya boleh kita buat PLC nanti. Okey. Baik. Sambil saya mengajar ni saya tengok dekat komen cikgu-cikgu eh. Okey. Okey. Baik. So sekarang ni kita nak buat C3 separuh saat. Okey, separuh bunyi, kita buat C5 ni kita buat penuh. Maksudnya satu saat lah, whole ni satu saat. Okey, apa berlaku pada kita punya buzzer? Okey, sekejap saya tukarkan saya punya mikrofon kepada mikrofon webcam saya. Harap tak ada masalah lah, doa-doa lah. Okey, sekejap aja cikgu. Okey, testing, okey boleh.
Okay, eh. Baik, so kita pergi. Okay, so sekarang ni saya uploadkan, okay, saya uploadkan kita punya program ni kepada hardware kita. Upload. Okay. dia ambil masa sikit. Okay, so cikgu-cikgu yang dah online ni, cikgu boleh masuk isikan form eh. Isikan form tu untuk dapatkan kehadiran lah. Okay, untuk sebenarnya ni kira anggap PLC juga. Cikgu boleh claim dalam e-pembelajaran. Dalam SPLKPM tu e-pembelajaran, dia akan ada sijil. So sijil tu cikgu boleh bagi pada cikgu punya SPLKPM untuk dapatkan markah. Okay, untuk tengok e-learning ni, dia ada markah lain tau. Dia tak sama macam PLC, dia tak sama macam Ladap. Dia ada satu tambahan markah cikgu. So cikgu rajin pergilah, ambillah benda ni dan jadikan dia sebagai satu bukti cikgu datang kelas online lah. Nak pula dia bawah PG STEM kan. Peserta guru STEM ni dia jadi macam lebih okey lagi kan. Kalau saya buat sendiri, saya akan buat gunakan ASCO punya sijil. Tapi boleh guna, tak ada masalah. Kalau SPKM bagi, dia tak percaya cikgu join khusus. Cikgu tunjukkan video yang inilah. Tunjukkan ni yang saya pergi, satu jam lebih saya dengar. Cikgu Maruf membebel. Membebel tu. Okay. So sekarang ni tengok. Okay. Boleh dengar kot. Saya pun tak pasti cikgu dengar ke tidak. Boleh dengar kot. Okay. Tak dengar kot, saya letakkan sikit. Okay. So dengar, alhamdulillah dengar. Okay, saya pun tak ada sebab saya pun tanya. Okay, jadi alhamdulillah. Baik. So itulah maksudnya lagi tinggi. Okay, kita tambah lagi. Contoh kita tambah lagi duplicate. Kita tambah lagi. Saya nak buat lagi tinggi. C5 kita nak buat C8. Ni paling tinggi ni kot, C8 ni. So kita upload tengok apa berlaku pada bunyi dia. Okey. Apa berlaku pada bunyi kalau kita letakkan pada C8? Jadi tiga jenis lah, C3, C5 dan C8. Ya, betul cikgu. Kita sebenarnya RBT ni diciptalah sebenarnya untuk digabungkan bersama dengan sains dan matematik. Tapi ialah bila benda ni baru, penerimaan dia menolak lagi banyak daripada menambah, memahamkan. Tak apalah, kita mula-mula, kita slow-slow lah benda ni. Sebab apa? Ilmu-ilmu baru, jadi kita boleh jadikan dia satu subjek permulaan lah. Okay. Jadi konsep cikgu kan, dalam sains kita ajar konsep bunyi, kita ajar konsep cahaya. So kita gabungkan lah. Ini adalah satu alat cikgu, dia tak semestinya boleh pakai. Okay. Ada isu apa, nak buat pergerakan memboleh, ada banyak cikgu. Kalau cikgu belajar Arduino ke apa ni tu, ada lagi tekanan. Cikgu nak ajar murid tekanan pun boleh. Ada satu hardware, ada satu sensor yang boleh kesan tekanan. Suhu pun boleh. Okay. Saya harap cikgu dengar kot. Ada dengar bunyi macam kat ucapan. Yes, memang kita boleh buat ucapan. Okay, sebenarnya ini cikgu boleh buat macam zaman-zaman saya muda-muda dulu. Cik, muda-muda. Okay, kita pakai handphone Nokia buat ringtone. Macam ni. Okay, saya rasa cikgu dengar semua. Okay. Okay, saya pula bingit kat sini cikgu. Aduh, okay, tarik dulu. Sakit pening dengar. Okay, so saya terpaksa clearkan bunyi ni. Terabut dengar. Wah, Beastie Boy. Ada eh? Ada. Beastie Boy selalunya Nokia tu dia tak lengkap kan. Tapi yang ni kita boleh buat lengkap. Tapi panjang lah program tu. Jadi, okay, sekejap eh. Cikgu, saya terpaksa upload nak hilangkan bunyi tu. Saya yang pening. Okay. Okay, dia sebab bila kita, betul, bila kita belajar, kesan bunyi yang tinggi kepada otak kita. Boleh juga bagi budak-budak kan. Memang sakit kepala, bingit telinga. Okay, alhamdulillah dah clear lah. Okay, saya baru je belajar balik macam tu. Okay, baik, tak apa cikgu. Sebenarnya yang hari ni adalah pendedahan saja. Hari ni cikgu, saya tak nak kata nak ajar detail, tidak. Saya hanya nak tunjukkan bagaimana M-Block ni kita boleh gunakan untuk kita gunakan bersama hardware dan macam mana saya bagi idea kat cikgu, macam mana nak kaitkan dengan pendidikan STEM. Fokus kita dalam persatuan guru STEM ni, kita nak cikgu-cikgu kaitkan apa sahaja teknologi, apa sahaja kejuruteraan, kita boleh kaitkan dengan sains dan matematik supaya kita nampak tu basic.
Okey, cikgu jangan pandang engineering ni, elektrik dan apa komponen yang saya tunjukkan ni adalah oh ini untuk orang elit, orang yang pandai. Kalau kita pandai, kita gunakan ni satu pun cukup cikgu, kita tunjukkan pada murid, ah ni kalau bunyi macam ni, ni kesan dia. Sebab kita nak murid kita belajar. So cikgu Mimi cakap kita boleh guna sticker cat, betul. Sticker cat, kita belajar budak-budak gunakan sticker cat. Tapi kalau hardware, lagi budak tengok. Sebab apa? Budak ni, dia kena, kita rangsangkan psikomotor dia, kita kena rangsangkan dia punya apa, deria dia kan, semua kan, supaya boleh buat ni. Sakit telinga. Saya masih tengah-tengah lagi telinga saya ni, okay? Okay, so, next class tinggal cat dulu, boleh. Okay, kita boleh buat, tak ada masalah. Kita akan cuba usahakan kemudian. Betul eh, terangsingan bunyi, nyaring betul eh. Saya pun tak tahulah, okay, konsep sains. Sebab apa dulu belajar English, tiba-tiba ni. Nak belajar gantang traffic light, wow boleh, traffic light ada, boleh, banyak-banyak cikgu. Okay, so itu apa bunyi saya dah terang, saya dah tunjukkan, kita dah tunjukkan cahaya. Okay, yang ni hari ni yang last, nak kata last, dah habis pukul 11:30. Okay, yang last cikgu, yang ni kita nak jadikan satu pergerakan. Okay, bila kita nak pergerakan, kita macam ni kita nak gerakkan benda ni, satu benda kepada papan kita ni. Pergerakan tu yang penting. Kadang-kadang kita nak buat, boleh gerakkan robot lah, boleh gerakkan motor lah. Okay, pergerakan motor pun menjadi satu keseronokan pada murid-murid kita. Macam ni kita nak gerakkan motor. Okay, so untuk menggerakkan motor, mungkin tak dengar sangat kan, sorry. Saya terlupa tukar mic. Dengar ke saya cakap ? Saya pun tak pasti. Okey. Baik. Saya tambah lagi satu hardware. Okey. Boleh tunjuk kepada hardware saya. Okey. Yang ni. Okey. Hardware. Tambahan. Okey. Yang ni. Yang ini adalah servo motor. Oh, tak nampak. Okey. Mana je? Inilah. Okey. Ini servo motor. Okey. So. Ini adalah servo motor. Okey, servo motor ada banyak jenis cikgu. Okey, yang ini saya gunakan micro servo 9G, SG90. Okey, yang ini dia hanya boleh gerak maksimum 180 darjah saja. Okey, ada satu motor lagi, servo motor juga tapi dia boleh bergerak 360 darjah. Okey, yang itu servo motor tu sesuai untuk kalau kita buat robot. Okey, tapi itu tak yang penting. Hari ini kita nak terang, kita nak tunjukkan ya. Bagaimana kita nak gunakan servo motor ni? Maknanya kita boleh gerak. Okay, saya tahu dalam sekolah rendah digunakan servo motor ni untuk buat palang. Okay, saya tak nak cerita pasal palang tu. Saya nak cerita macam mana kita menggunakan en block untuk gerakkan motor ni. Okay, jadi sekarang ni, ni ada wire dia, sambungan dia. Okay, ni sambungan dia cikgu. Okay, so sambungan ni kita nak sambungkan kepada kita punya ni. Okay, di papan ni, di papan shield ni, dia ada beberapa pin yang boleh digunakan untuk sambungan tambahan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tambahan . Okay, so jadi kita nak buat tambahan kepada servo motor. Jadi kita nak sambungkan ni. Baik, pada servo motor ni, dia ada kabel, wire berwarna. Okay cikgu . Kabel berwarna. Okay, jadi sekarang ni, warna coklat ni adalah ground, yang merah ni adalah VCC iaitu power dia. Ground ni anggap negatif lah . Dalam bateri panggil negatif. Okey, merah ni adalah dia punya sumber kuasa dia. Dan yang orange ni adalah dia punya data. Maknanya apa yang arahan yang kita boleh hantar kepada servo untuk dia bergerak melalui mikro pengawal kita. Okey, jadi apa kita buat, kita sambung. Okey, dekat sini, dekat papan saya ni, dia ada tulis. Okey, ada ground, ada VCC, ada D7. D7 tu adalah data. So data ni kita akan sambungkan kepada pin wire warna oren. So saya akan sambungkanlah untuk ni servo pasang je. Okey, sepasang saja. So bila kita pasang macam ni, okey. Jadi kita nak tengoklah bagaimana, adakah kita punya ni boleh apa? Boleh gerak tak? Kita punya ni. Oh, mak tak nampak. Tarik sikit. Ya. Okey. Nah, sebab kita nak tunjuk hardware kan, nak tunjuk kita punya servo motor. Mak susah sikit. Bagi dia ke. Okey. Okey, baik. So kita pergi kepada kita punya
apa nama, Cikgu Linggi anak John. Linggi anak John, dia berminat tu mengikuti walaupun kat sekolah macam saja lain lah. Benda ni cikgu, jangan tutupkan pemikiran cikgu untuk apa, untuk kata oh ni RBT. Tak cikgu, cikgu belajar benda ni sebenarnya kita ni ada, kena ada passion tau. Kita kena passion mana, ya aku nak tahu lah benda ni, nak belajar lah. Walaupun aku tak pernah tahu dan tak pernah belajar, kita ada sumber. Saya sendiri, saya offer diri saya, saya cakap tu lah, kalau cikgu nak cikgu mesej saja. Saya dalam selalu satu guru stamp tu, cikgu cari je Telegram at Muhammad Ma'ruf. Cikgu kan boleh mesej saya. Saya insyaAllah saya layan lah semua orang. Kecuali orang yang tak siapa-siapa tu. Kadang scammer pun saya layan. Saya layan. Betul lah dia pedak pun saya. Okay. Boleh beritahu tak sekali model Arduino Uno tu? Arduino Uno kan? Yang saya pakai ni Arduino Uno. Yang atas tu je yang lain. Yang atas tu lain. Yang atas tu dipanggil Shield. Shield 91. Bawah tu adalah Uno tu tak Uno. Itu adalah mikro pengawal. Yang atas tu adalah Shield dia. Shield tu boleh beli. Okay. So Shield tu boleh beli cikgu eh. Okay, bila Shield tu kita boleh beli. Di sini ada, dan atas ni ada macam-macam. Tapi saya tak terangkan semualah. Saya terangkan asas untuk hari ni saja. So hari ni kita nak bincangkan. Okay, kita nak bincangkan eh. Okay. Sekejap eh. Saya tukar audio kepada ni. Okay, baik. Sorry. Sebab tadi audio pada webcam saya. Okay, sekarang ni kita nak, okay, memang ada tekanan suhu. Memang banyak boleh explore cikgu. Kalau cikgu nak belajar tentang graviti pun boleh. Sebab dia ada sensor graviti. Yang itu nanti kita akan buat kemudian. Sebenarnya saya suka gunakan kit ni bukan untuk buat projek apa sangat cikgu. Tapi saya suka buat macam mana saya nak kaitkan dengan sains dan matematik dalam kita guna ni. Sebab saya pun berminat untuk buat satu kit robot. Yang kit lah, kit elektronik ni, dia boleh buat eksperimen kelajuan, eksperimen bla bla bla, macam-macam eksperimen sebenarnya boleh buat tapi menggunakan programming. So budak dia program sambil sambil tahu, oh nak bagi laju apa nak kena buat, apa kena kawal, variable apa kena kawal, okay, variable apa kena constant, variable apa yang manipulate, kita manipulate kan, macam itulah. So kita nak belajar benda tu sebenarnya boleh. Okay, cikgu kata gyro, betul gyro, memang ada ni. Sebab gyro tu pun tak mahal, saya beli tu RM10 ke RM15 lah gyro tu. Sebenarnya kita boleh add on, add on. Okay, cuba bahasa ni jangan, tak boleh lah kita nak explore lebih-lebih eh. Okay, so kita balik kepada kita punya program. Bagaimana kita nak gerakkan kita punya servo motor. Servo motor. So, dalam saya punya block code yang saya dah buat ni, custom ni. So, ada satu servo. So, saya letak kat sini set servo. Mana tadi? Okay, ni servo. Set servo 1. Okay, set servo 1. Okay. Pin yang saya pasang tadi adalah pin 7. Okey. Hebat cikgu RBT sekarang menuju ke arah stand berpadu. Cikgu Max Sain pun minat dekat tahun ni. Cikgu perlu rapat-rapat. Okey. Betul cikgu. Saya sebab saya suka stand ni sebabnya memang saya suka kaitkan benda tu sebab asas. Saya tahu dulu saya belajar saya tak tahu hala 7. Apa benda lah aku belajar kat sekolah ni kan. Keluar-keluar masuk universiti lagilah tak ada 7. Saya masuk ambil engineering elektrik lagi saya muntah. Apa benda belajar ni kan, rupanya saya faham benda tu semua pada tahun keempat dan tahun kelima saya di universiti. Kenapa dulu aku tak mahirkan benda ni? So di situ saya mula titik permulaan saya. Saya nak gabungkan matematik sains ni sebenarnya satu subjek yang benda yang menarik sebenarnya. Bila kita ke sekolah benda tu dia ada asing. Bila kita panggil cikgu-cikgu lain dia macam menolak lah. Tapi tak apa, kita slow-slow kan. Menolak tu biasa. Okay, kita akan slow-slow bagi nampak oh benda ni. Sebenarnya ingat satu perkataan saya kata. Ajar murid bermain. Itu yang saya pegang sekarang ni. Nak ajar murid bermain. Cuba ajar murid bermain. So daripada sini baru akan timbul minat eh. Okay, so sekarang ni kita nak setkan pergerakan. Okay. So saya nak buat pergerakan. Okay, asal sekali pergerakan dia adalah pada 100, pada kosong darjah. Tu. Mula-mula pada kosong darjah. Lepas tu saya nak buat dia gerak. Allah. Okay, kita nak dia gerak. Selepas satu saat saya nak dia gerak pada berapa? Saya nak gerak pada 90 darjah. Contoh aja eh, saya buat. Okay, so saya klik ke sini, saya tukarkan kepada 90 darjah. Okay, tak, kalau tak nak buat kat sini, cikgu tulis pun tak apa. 90 darjah kat sini boleh, tak ada masalah. Okay, lepas 90 darjah, saya nak dia kembali balik kepada, dia pergi kepada 180 darjah. Okay, kita pergi. Pak, boleh tak? 180 darjah. Okay, untuk servo motor yang saya pakai ni, dia hanya boleh sampai 180 darjah sahaja. Kemudian dia akan patah balik. Okay, so ini kita buat. Mula-mula kosong darjah, lepas tu dia akan pergi kepada 90, kemudian dia boleh pergi kepada 180. Okey, cikgu pun kata boleh buat projek radar. Yes, boleh buat radar.
Okey, contohlah kita nak buat kan. Okey, tengok suhu. Okey, kalau suhu sekian-sekian, kita punya servomotor tu akan bergerak kepada skala tertentu. Kita boleh buat. Kalau suhu naik, dia akan bergerak. Kalau suhu terendah, dia akan. Mana kita jadikan dia macam bacaan analog kepada budak. Boleh. Kita boleh bagi idea macam tu. Sebenarnya kita bagi idea tu ikut-ikut kita lah sebenarnya. Yang tu ada cara program dia. Simple dia program dia. Tak bagi saya lah. Simple bagi saya. Tapi boleh belajar dan boleh tanya saya. Okay, kita pergi kepada ni. So kita sambung kepada hardware. Okay, boleh kita tengok kepada hardware. Apakah berlaku bila kita upload. Baik. Yang menarik ni sebenarnya, kali ni saya nak share sebenarnya bukan kepada hardware sangat. Saya suka nak share untuk cikgu-cikgu buka minda bagaimana cikgu nak kaitkan sains, matematik dan teknologi serta engineering ni dalam satu subjek, mana cikgu ajar konsep. Okey. Jangan tengok kepada hardware sebab orang selalu tengok pada hardware, mesti lebih kepada robot sebenarnya. Tapi jangan fikir ke situ, itu adalah advance punya. Kita pergi pada basic cikgu. Okey, sains. Macam mana kita nak kait dengan sains dengan sistem yang kita buat ni? So kalau untuk matematik mungkin macam mana kita nak bagi? Kita boleh tengok. Di sini pun kita boleh ajar. Okey, matematik pada servomotor ni. Okey, sekarang ni saya nak kamu lukis satu bulatan yang ke kosong ke 90 darjah. Kita boleh ubah suai kita punya servomotor ni kepada satu macam satu pakai kayu ke, letak pensel. Benda tu boleh pergi. Okey, ini adalah 90 darjah. Kita boleh buat benda tu. Maksudnya kita gunakan ini, kita tukar kepada matematik punya konsep pun boleh, tak ada masalah. Yang penting adalah idea. Okey. So sekarang ni budak-budak je lakarkan simbol apa? Sudut 90 darjah. Buatlah. Lepas kita check dengan servomotor betul ke yang kamu lakar tu 90 darjah. Tengok cikgu. Okey, boleh tengok eh. Alamak. Saya punya gambar dia hang. Sekejap saya padam dulu. Biasalah bila dah lama webinar ni, dia jadi pening sikit. Okey, sekejap. Set on balik saya punya kamera. Okey. Cikgu tengok mula-mula dia kosong. Lepas tu 90, lepas tu kosong. 90, 120, patah balik kosong. Okey. So, nampak tak? Maksudnya kat sini kita bolehlah ajar juga. Okey, murid-murid kita nak buat sudut hari ni. So, macam mana? Betul ke kamu lukis sudut tu? Okey. So, dia laju sikit kamera ni. Biasalah bila webinar ni, time ni lah dia laju. Okey, cikgu Moro ada modul Arduino tak? Memang ada. Saya dah buat lama dah. Okey, untuk dapatkan modul saya dah buat buku saya ada buat buku dan seterang buku saya ada ISBN, memang bukan buat macam janji ada buku, tidak. Memang saya buat buku ni, saya letak ISBN, buku saya memang ada di perpustakaan negara. Memang kalau cikgu cari dekat perpustakaan negara memang ada buku saya. Nama saya ada, publisher saya adalah Asco Edutech. Scratch tak ajalah. Okey. So, cikgu atau siapa-siapa yang nak, okey, buku saya, selalunya saya punya tu adalah package bersama dengan hardware. So dalam RM60, RM70 paling banyak ada di Shopee. Cikgu carilah di Shopee. Hari ni pun boleh tengok. Okey, Shopee, cikgu pergi cari Asco Edutech. Asco Edutech. Okey, cikgu cari dia punya kedai dia, Asco Edutech. Kat situ cikgu pilihlah hardware apa. Dan Asco Edutech ni pun dah dijual barang-barang stem juga. Tapi kalau nak dapatkan saya, ada lakonan lah kau. Okey. Baik. So cikgu carilah di sana Shopee tu. Saya punya tugas adalah mengajar, menerangkan dan menghasilkan buku. Okey. Dan berniaga barang-barang jual ni bukan kerja saya. Itu adalah kawan saya punya kerja, Asco. Itu Encik Azril, dia yang jual. Okey. Saya bukan nak promote, tapi saya nak terangkan apa yang cikgu boleh kaitkan syllabus dengan apa yang kita belajar hari ni, cikgu boleh gunakanlah. Okey, ini baru simple-simple. Okey, board ni dia boleh buat macam-macam. Saya patut nak tunjukkan dengan LCD semua, tapi sebabkan kekangan masa, sepatutnya kita punya webinar ni sejam je. Saya tak tahulah, memang betul lah semalam kita bincang-bincang. Ini jadi sejam setengah ni kot. Mungkin terlebih, terlajar. Okey, minta maaf tadi awal-awal kami ada masalah teknikal sikit Biasalah bila melibatkan internet ni dia jadi masalah. Okey, jadi ini adalah antara benda yang kita boleh gunakan antara M-Block dengan Arduino. Okay, saya dah tunjukkan contoh cahaya. Okey, saya dah tunjukkan contoh bunyi dan contoh pergerakan. Okey, yang ni pun kita boleh buat. Okey, itu yang kita boleh
sebenarnya ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Untuk tahunan nanti mungkinlah webinar seterusnya kita buat pergerakan robot. Macam mana kita nak guna robot buat benda sama cikgu, hardware yang sama. Saya akan tunjukkan cikgu hardware yang sama, benda yang sama ni yang kita tunjuk hari ni saya tukarkan kepada robot. Okey, bila saya tukar kepada robot, maksudnya jadikan dia robot, kita boleh kawal menggunakan telefon bimbit pun. Kita menjadikan remote control car. Memang ada. Memang boleh buat. Cuma untuk asas hari ni, saya hanya nak menerangkan fokus saya hari ni adalah untuk kenalkan M-Block ni cikgu. Kawan-kawan apa siapa-siapa yang tengok video ni, okey, saya nak perkenalkan M-Block saja. Okey, kalau ada yang excited nak tahu benda lain tu, boleh belajar lagi. Okey, tak ada masalah. Okey. So, so saya punya perkongsian berhenti kat sini kot sebab kalau tak tambah masa lagi kan sampai pukul 3 jam kan terletih pula kan. Okey. So perkongsian saya sampai ke sini dulu. Jika ada pertanyaan, cikgu boleh tanya pada Facebook. Cikgu boleh tanya, sorry, Facebook pula. Cikgu boleh tanya pada apa kita punya YouTube ni ataupun mana-mana, cikgu boleh ni. Okey, ada satu cikgu Faizal yang tanya kalau tak apa hardware boleh ke software ini nak tengok berfungsi. Okey. Kalau kita tak ada hardware, kita hanya boleh gunakan itulah macam tadilah Cik Mimi cakap tadi, kita gunakan, Cik Mimi ke saya tak pasti, okey. Cik, kita boleh gunakan apa nama, ya Allah, Tinkercad. Tinkercad pun ada juga hardware ni, servo motor, semua ada. Cuma tak nampak jelas lah, maksudnya kalau macam ni, kalau ada hardware, budak sendiri akan tengok kan, budak akan tengok sendiri, oh macam ni cikgu, okey. So, itu boleh dibuat, okey. Nanti next time mungkin kita buat webinar yang baru, kita fokus kepada Tinkercad saja. Macam mana kita nak gunakan Tinkercad untuk programkan Arduino tanpa hardware. Okay, tanpa hardware. So di situ adalah yang penting cikgu ilmu. Bukannya kita nak barang jual apa tidak. Yang penting adalah ilmu. So ilmu tu adalah ni, barang tu adalah pembantu saja. Kita punya pembantu pengajar saja. Okay, ilmu tu cara nak buat. Okay, baik. So cikgu first kali saya minta siapa-siapa cikgu STEM, cikgu apa yang join Persatuan Guru STEM. Okay, sebenarnya Persatuan Guru STEM ni banyak lagi benda yang nak share, tapi itulah kita pun tengah cari kita punya apa, kita pun tengah cari peserta ahli baru, okay, di Perak, di semua negeri. Kalau siapa masuklah, sebab apa? STEM ni tidak tertakluk pada guru sains, matematik dan sains apa RBT saja, ASK. Cikgu agama Islam pun boleh, sebab saya pernah tolong cikgu, seorang cikgu ustaz, dia buat inovasi menggunakan Arduino. Saya ajar dia daripada kosong sampai siap. Saya tak tahu lah dia menang emas kot lepas tu. Dia memang boleh buat lepas tu. Okay. So banyak aja cikgu eh. Banyak sebenarnya saya pernah buat bantu. Saya memang tak kedekut. Tak adalah kata kedekut. Saya kedekutkan masa saya. Okay, tapi kalau saya ada free saya akan bantu cikgu. Okay, kedekut masa tu bila saya nak baring nak tidur tu. Kalau saya tidur tu memang tak sedar diri eh. Okay. Tapi kalau cikgu nak saya bantu apa-apa, okey, saya boleh bantu daripada kosong sampai siap. Tapi maya lah, tak adalah jumpa. Dan sebab apa, kalau bila maya ni maknanya cikgu kena usaha lebih sikit. Berbanding kalau kalau berjumpa ni banyak saya boleh tolong lah. Tapi kalau maya ni saya buat, cikgu, saya bagi contoh, saya bagi cara, cikgu buat. Okey, so itu adalah bagaimana saya bantu lah. Okey, sebab apa, yang penting adalah cikgu nak explore. Okey, so saya ingat saya pernah bantu ustaz, seorang ustaz dia buat projek Arduino. Okey, untuk dia punya inovasi PDPC. Sebab masa tu saya jumpa dia di pertandingan inovasi, dia saya cakap, ini boleh ubah ni kepada Arduino ni. Dia terus tahun, sampai tahun lah, 5 bulan, 3 bulan lepas tu dia mesej saya dan dia terus buat projek tu dan jadi. Dan jadi juga, jadi dan dia seronok lah. Lepas tu saya tak tahu khabar berita dia, alhamdulillah kot dia menang kot kan. Okay. Tapi kita kena pandang benda ni di sudut yang lain lah, maksudnya kita pandang di luar kotak. Janganlah kita dalam kotak, kalau cikgu agama, aku agama tak boleh lah belajar benda ni. Tak ada kena-ngena pun. Tak ada, jangan. Memang kena ada. Kena ada niat dan kena ada satu benda nak ubah. Okey, sebab saya cakap terang. Saya pun tengah fikirkan macam ni nak kaitkan dengan sejarah. Sebenarnya ada cara. Tadi saya dah fikirkan. Cuma saya tak boleh nak bising-bising sebab saya pun tak tahu berkesan ke tidak. Dengan sejarah, dengan geografi. Saya pun dah fikirkan dah. Dengan perniagaan pun ada. Perniagaan lagi. Senang nak buat kan? Okey. So banyak benda yang saya cuba nak cuba belajar dan kaitkan dengan STEM, antara STEM dengan subjek lain. Sebenarnya STEM ni sebenarnya perjalanan menyeluruh. Kita panggil integrated STEM. Kita boleh gabungkan semua benda. Bahasa dah tentu-tentulah. Bila budak bercakap tu dah tentu tu bahasa yang diorang kena mahir. Okay, so itu sahaja hari ni saya punya perkongsian. Kalau ada soalan, apa nama hardware yang bergerak di atas bawah tu? Itu dinamakan sebagai servo motor. Servo motor ada dua jenis. Yang saya pakai ni adalah
SG90 dia hanya boleh pergi kepada 180 darjah saja. Satu lagi SG90S ke F, saya tak ingat, nombor ada nombor sikit belakang dia, yang itu boleh pergi pada 360 darjah. Dia jadi macam roda biasa. Yang itu. So itu kita program juga. Okay. So ada tanya lagi? Tak jumpa link Shopee. Boleh paste link kat sini ke? Alamak cikgu, saya pun nak link macam mana eh. Okay. Kita pergi tengok dekat ni kot. Shopee. Okay. Boleh besarkan, saya share screen. Kita pergi kepada Shopee punya ni. Shopee. Okay. Kita carilah kan. Orang dah request, kita carilah. Okay. Tak ada masalah. Internet saya pun walaupun 500 meg pun kadang macam siput juga. Yalah, kat rumah saya ada 15 device serentak berjalan cikgu eh. Bila dia tu susah sikit lah. Okay. So cikgu boleh cari. Pangkal dulu. Ni dah tengah hari ni. Ramai anak-anak saya main game semua. Habislah. Cikgu cari Esko EduTech. EduTech. Okay. Saya bukan promote eh. Ini ada orang tanya, saya bagi je. Ni promote-promote lah, rezeki dia lah kan. Okay. Buku yang cikgu beli tu saya dapat tak banyak lah. Boleh lah. Takkan nak sesuap senasi. Ni ha cikgu. Esko EduTech dia ada banyak lah. Ni semua buku yang saya buat lah. Okay. Ni buku-buku saya. Yang ni yang sekolah menengah punya. Yang ni text coding. Yang ni mekatronik robot. Yang ni saya dah tukar yang baru gunakan blok. Yang saya bagi ni, yang buku biru ni, dia menggunakan teks. Okay, yang the latest one adalah this one, yang warna pink ni cikgu. Ni latest one yang warna pink. Okay, yang pink ni adalah untuk skor rendah dan yang ni gunakan blok. Okay, yang ni ada M blok 3. Sekarang ni kita dah guna M blok 5. Okay, nanti update ada latest, nanti saya akan guna M blok 5. Okay, cikgu cari je. Ni ada hardware ni. Okay, ni. Ini latest one lah cikgu eh. Saya ada berapa buku eh? 1, 2, 3, 4. 2, 3. 3 buku sekarang. Okay, saya ada 3 buku sebenarnya. Dah ada 5 buku dah cikgu. Tapi yang ada yang available sekarang ada 3 saja. Yang 2 lagi tu dah tak jual lah. Dah block dah. Okay, ini buku ni. Saya ada buku ni juga. Ini buku sekolah. Mesti mana buat saya tak ingat. Okay, jadi cikgu nak cari, cikgu cari sini lah. Cikgu cari Esko EduTech. Okay, Esko EduTech cikgu carilah. Border lah kat dia. Okay, dia laju je. Esko ni kawan saya ni cepat dia. Dia kalau cikgu order hari ni tak ada hantar. Kecuali kalau cikgu tengah malam besok dia hantar. Okay. Buku sekali dengan kit ke? Betul. Selalunya yang ni set ni memang buku dengan kit. Tapi kalau cikgu nak beli buku sahaja, boleh juga. Kalau cikgu nak beli buku dengan kit, tapi saya galakkan beli buku dengan kit lah. Tak guna kalau kita beli buku je, tak ada hardware kan. Dan tak guna juga kalau ada hardware tapi tak ada buku. So memang package dia memang sekali dengan sekali dengan buku lah. Okay, cikgu carilah. Okay. Jangan salah anggap cikgu ya. Saya ni bukan promote tapi biar orang tanya saya bagi. Memang kena promote jugalah benda tu. Okay. Cakap untuk boleh beli. Okay. So dah lebih pada apa? Dah cukup sejam setengah ni. Okay. Saya serahkan balik kepada kita punya moderator untuk penutup ke apa ke. Okay. Okay, terima kasih Cikgu Makdo di atas perkongsian yang saya rasa sangat menarik. Ada lagi ke Cikgu yang nak tanya soalan? Mungkin Cikgu Makdo boleh jawab lagi untuk beberapa minit. Tak apa, sambil tunggu soalan tu jika ada. Okay. Cikgu Makdo, ada yes, permintaan saya untuk share link YouTube. Oh, share link YouTube. Link YouTube saya senang je. Cikgu pergi kat YouTube search tu, cikgu cari Great Teacher Ma'ruf. Great Teacher Ma'ruf. Sekarang ni tak banyak, baru 700 lebih je saya punya subscriber. Itu pun konten saya tak jarang buat lah sebab apa, saya banyak konten saya live. Konten saya live mengajar. Okay, konten untuk kecil-kecil ni saya nak buat tapi masa tak ada. So saya akan ambil masa sikit lah. Sebab memang saya akan tunjuk macam tadi, kita berbincang kan, okey nak buat, okey macam ni nak buat ready. Sebab saya fikir nak buat macam tu lama dah tapi tak sempat masa sebab saya pun struggle dengan pengajaran RBT sebab kita orang pun masih macam huru-hara juga RBT ni sebab nak pula sekarang RBT bila PDPR, RBT ni benda yang melibatkan hands on. Bila nak tukar pada PDPR, barang tak ada dengan budak, jadi kita ajar teori budak memang akan nguap banyak lah. Susah sikit kan. RBT ni lebih pada hands on. Bila dalam kelas tu memang saya bagi barang. Okay, nak buat ni. Jadi bila kita nak ajar semata-mata nak ajar bercakap, dengar, memang budak jadi lemah je. Serius saya cakap kan. So cikgu RBT pun dia ada
ada struggle dia jugalah. Saya pun masih struggle walaupun saya jurulatih semua kan, tapi saya pun struggle juga. Ha. So jangan anggap Cikgu Maruf power hebat. Tak ada. Saya pun struggle. Kalau pergi jumpa sekolah saya, dia orang tak pandang saya pun. Alah kau Maruf, siapa lah perangai kau kan? Ha, macam itulah. Sebenarnya saya macam cikgu juga biasa. Tak ada siapa hebat pun. Ha. Cikgu Maruf ni low profile sangat. Low profile sangat. Bukan low profile. Sebab kita kita tahu diri kita macam mana kan. Ya, tahu. Okey. Ada tak soalan lagi? Kita tunggu mungkin satu minit lagi. Ejaan. Oh, dah. Rasanya tak ada lah kot. Ada apa-apa lagi yang Cikgu Maruf nak share pada hari ini? Cikgu Maruf, Cikgu Maruf tanya, 3 cat circuit sangat berguna time PDPR. Murid saya boleh ikuti. Cuma kalau Cikgu Maruf boleh buatkan projek menarik, kami arah follow. Itulah. Kalau nak buat, so mungkin kita boleh buat webinar kedua. Kita buat tinker cat sahaja. Boleh juga. Okay. Cikgu Maruf juga hasilkan buku bagaimana dapatkan ya. Okay. Buku saya memang dapatkan daripada ASKO tadilah. ASKO EduTech tu. Cikgu boleh tengok dekat situ eh. Cikgu ambil yeah. Buku tu. Dekat ni saya memang ada perancangan ada lagi 3-4 buku bersama dengan ASKO. Kalau cikgu tengok buku saya special ni semua. Arduino. Okey, saya boleh katakan saya ni pro Arduino lah. Pro Arduino sebab apa? Sebab saya rasa benda tu paling murah pun. Itu je benar. Saya pegang satu je sebab murah. Kalau mahal saya tak laru lah. Sebab saya sebelum ni ada teringin nak buat buku microbit. Cuma bila buku microbit ni saya tak naklah kawan saya pun ada dekat Elvira semua dia orang punya kepakaran kan. Saya kata tak apalah, kepakaran tu kita bagi pada orang, kita share rezeki masing-masing kan. So kepakaran untuk microbit saya berserahkan kepada Elvira, kawan saya, okey, Cik Izwan, Cik Farid kan. Tu Arduino saya jaga macam itulah, maksudnya kita share maklumat macam itulah. Kalau kadang-kadang Cytron pun ada, Cytron dia pembekal yang bagus kan. So benda ni sebenarnya kawan-kawan. Jadi kalau cikgu nak dapatkan, banyak supplier yang boleh cikgu dapatkan. Cuma yang mana yang cikgu rasa the best, cikgu ambil lah. Itu je. Okay. Nanti yang nak ambil lah. Ada permintaan nak buat bina seterusnya, kita gunakan 3 cat kita buat nanti. Okay, tengok macam mana. Cikgu Maruf dah tak sabar dah nak buat webina lagi. Bukan tak sabar. Saya pun sebenarnya. Ada orang minta kita buat. Belajar. Ya, betul lah. Nak belajar buat apps pun kita boleh buat. Wow. Boleh. Mungkin kita boleh pertimbangkan nanti. Itulah sekolah Cikgu Rohayu, kawan saya tu dah buat, saya dah buatkan apps untuk kehadiran. Apa? Cikgu Azili. Azili. Dia minta saya buatkan apps tu, saya dah buatkan dah untuk kehadiran. Scan bar QR code boleh masukkan kehadiran murid. Okey. Baik, ada lagi soalan. Canggihlah sekolah kami. Tak apa, kita tunggu lagi. Mungkin ada soalan lagi. Rasanya ada lagi dalam beberapa minit. Patutnya kan kita buat sesi webinar ni sebelum puasa itu Cikgu Maruf. Supaya kita boleh buat macam kat hari raya kan, menggunakan benda ni. Boleh tengok lah Boleh, banyak cara. Boleh. Kan. Kat raya. Pening kepala dia. Nanti kan masuk ke kelas ni tu kita nak bunyi kan. Itulah. Lah kita rasa macam dihargai. Okay. Ada lagi kan? Lagi kot, tak ada kot. sangat berinformasi. Okay. Tak ada dah, rasanya semua soalan dah dijawab. Link Shopee untuk membeli buku pun dah di-share. Iaitu di ASKO EduTech. Saya harap kepada cikgu yang berminat bolehlah beli di Shopee. Saya rasa secepat mungkin buku tu akan sampai. Dan saya rasa dua hari paling lambat. Apa kaitan antara, maksudnya kita boleh linkkan juga rupanya matematik ni dalam RBT. Sama ni kita selalu tengok RBT, mat. Kalau robotik je, sebab RBT je ada mekatronik. Sedangkan mat tak ada. Tapi rupanya hari ni ada dia punya kaitannya. Okay. Ya, sangat penting. Itulah. Apa lagi? Rasanya dah tak ada kot. Dah soalan dah tak ada dah. Okay. Terima kasih kepada Cikgu Maruf di atas perkongsian ilmu yang diberikan. Semoga ianya bermanfaat kepada kita semua. Okay, baiklah. Sekarang tiba saatnya kita di penghujung sesi webinar.
Sebelum saya mengakhiri webinar pada pagi ini, suka saya ingatkan sekali lagi kepada semua guru dan tuan-puan yang terlibat untuk mengisi link kehadiran yang telah di-share untuk mendapatkan sijil. Okay, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua guru yang terlibat, terutamanya Cikgu Ma'ruf selaku presenter pada hari ini. Perkongsian yang sangat menarik saya rasa dan sangat berguna untuk digunakan oleh kita, iaitu sebagai seorang guru STEM. Kemudian saya ucapkan jutaan terima kasih juga kepada Cikgu Usop sebagai streamer pada hari ini. Tidak lupa kepada AJK Teknikal di belakang tabir. Khususnya ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Persatuan Guru STEM Negeri Perak, Cikgu Noriah, yang telah bertukar lumus untuk menjayakan sesi webinar kita pada hari ini. Okay, terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala yang baik datangnya daripada Allah dan segala yang kurang datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Semoga ilmu yang kita dapat saat ini bermanfaat di masa akan datang. Okay. Harta semakin hari semakin bertambah. Harta semakin hari semakin habis. Tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.